Hubungan antara Yasmin Napier dan Georgino Abraham hingga kini belum jelas. Keduanya sering terlihat dekat dan mesra meski belum resmi jadian. Bahkan mereka sebenarnya sudah mendapat restu dari orang tua. Yasmin Napier ternyata sudah mengantongi restu dari kedua orang tua Georgino Abraham. Tak hanya hal itu, membuat fans bertanya, apakah Yasmin Napier bakal jadian dengan Georgino Abraham? Apalagi belakangan ini muncul isu Georgino Abraham dan Yasmin Napier akan naik ke pelaminan. Kabar pernikahan tersebut muncul setelah Georgino Abraham dan Yasmin Napier makin dekat. Hubungan asmara antara Yasmin Napier dan Georgino Abraham memang masih mencuri perhatian. Pasalnya, Feby Anggraini dan Geoffrey Abraham tersebut sangat dekat dengan Yasmin Napier meski belum resmi jadian. Meski keduanya tak mengatakan jika jadian, hubungan yang akrab antara keluarga Georgino Abraham dan Yasmin Napier memicu kecurigaan publik. Di tengah ketidakpastian tersebut, Geoffrey Abraham secara terang-terangan mengaku paham dengan perasaan putranya. Bahkan, Geoffrey Abraham menilai putranya dan Yasmin Napier selalu melengkapi satu sama lain. Ya, ayah Georgino Abraham belak-belakan membahas soal kecocokan antara Georgino Abraham dan Yasmin Napier. Tampaknya, ayah Georgino Abraham tersebut juga merestui hubungan anaknya dengan Yasmin Napier. Kendati begitu, Geoffrey mengaku tak mau melawan takdir terkait hubungan anaknya dengan Yasmin Napier walaupun beda agama. Banyak hal-hal yang kurang di Gino, ada yang lebih di Yasmin, dan sebaliknya mungkin lebih di Gino kurang di Yasmin. Mereka saling menutupi, ujar Geoffrey Abraham dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intent, Intent Investigasi. Jumat 20 Mei 2022. Bahkan, Geoffrey Abraham merestui jika sang anak menjalin hubungan dengan Yasmin Napier. Menurutnya, hubungan yang berjalan antara Georgino Abraham dan Yasmin Napier membawa ke arah yang lebih baik. Merestui karena memang positif. Semua berjalan dengan takdir ya. Kalau namanya jodoh apapun yang terbaik buat anak-anak, Gino kalau sudah menemukan kenapa enggak? Tambah Geoffrey Abraham. Sebelum Yasmin Napier dan Georgino Abraham kepergok nonton bareng belum lama ini, kedekatan mereka kali ini jadi bukti baru. Setelah sebelumnya muncul kemesraan serupa di media sosial. Akibat kedekatan Yasmin Napier dan Georgino Abraham yang dinilai tak wajar, mereka diromorkan pacaran. Hal itu seperti terlihat di postingan akun Gias Lover. Tampak Yasmin Napier dan Georgino Abraham duduk bersampingan menonton film. Dari video Yasmin Napier saat itu mengenakan outfit serba pink, sementara Georgino Abraham mengenakan outfit serba hitam. Yasmin Napier dan Georgino Abraham sama sekali tak membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial masing-masing. Namun, jika melihat IG story Yasmin Napier dan Georgino Abraham hanya memposting layar bioskop yang menampilkan film Marvel. Sementara itu, Yasmin Napier masih mengelak. Yasmin masih mengelak tentang hubungan tersebut dan mengaku hanya berteman dengan Georgino Abraham. Enggak, kita temenan. Bersilaturahmi menjaga hubungan baik tetap bersahabat aja, kata Yasmin Napier. Namun, Yasmin Napier mengaku masih dekat dalam menjaga silaturahmi dengan Georgino Abraham. Aku selalu dekat sih dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga selalu menjaga keluarga tetap baik aja, jelasnya Yasmin Napier. Yasmin Napier kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja dan tidak ada permusuhan.